teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga sehat dan tetap baik-baik saja. Di video kita kali ini akan membahas 6 makanan ikan cupang agar warnanya bagus. Nah, sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini agar di-subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Bagi pemilik ikan cupang, mengetahui berbagai rekomendasi makanan ikan cupang agar warnanya bagus menjadi hal penting. Sebab dengan warna yang indah, ikan cupang akan memiliki daya tarik tersendiri. Nah, berikut ini 6 jenis makanan ikan cupang agar warnanya bagus. Yang pertama, serangga kering. Ikan cupang adalah ikan pemakan serangga, sehingga memberikan serangga kering menjadi pilihan yang tepat. Pemilik dapat memberikan makanan berupa jangkrik kering, larva nyamuk kering, atau krill kering. Serangga kering mengandung banyak nutrisi termasuk protein yang dapat membantu memperkuat warna ikan cupang. Yang kedua, pelet berwarna tinggi. Pelet berwarna tinggi adalah makanan yang diformulasikan khusus untuk meningkatkan warna ikan hias, termasuk ikan cupang. Pelet ini mengandung pigmen alami atau tambahan, misalnya astaxanthin, spirulina, dan karotenoid, yang dapat membantu mempertahankan dan meningkatkan warna ikan cupang. Pelet berwarna tinggi ini tersedia dalam berbagai pilihan dan mudah ditemukan di toko hewan peliharaan. Yang ketiga, sayuran segar. Selain serangga, ikan cupang juga menyukai sayuran segar seperti makanan tambahan. Pemilik bisa memberikan sayuran seperti selada, bayam, atau kangkung yang telah dicuci bersih dan dihancurkan menjadi potongan kecil. Selain memberikan variasi nutrisi, sayuran segar juga dapat membantu menjaga pencernaan ikan cupang. Nah, yang keempat, cacing darah beku. Cacing darah beku adalah makanan tambahan yang bermanfaat untuk meningkatkan warna ikan cupang. Cacing darah mengandung nutrisi yang baik untuk menjadi cemilan yang lezat bagi ikan cupang. Namun, pastikan untuk memberikan cacing darah yang sudah dibekukan. Hal ini bisa menghindari resiko penyakit yang dapat menyerang ikan cupang. Yang kelima, rotifer dan artemia. Rotifer dan artemia adalah makanan hidup yang baik untuk ikan cupang. Kedua jenis makanan ini mengandung nutrisi tinggi dan menjadi pilihan populer bagi pecinta ikan cupang. Nah, yang keenam, Daphnia. Daphnia adalah organisme plankton air tawar yang merupakan pilihan makanan yang tepat untuk ikan cupang. Daphnia yang dikenal juga sebagai kutu air merupakan sumber makanan alami yang kaya akan nutrisi dan sering digunakan sebagai pakan hidup ikan cupang. Memberikan makanan yang tepat adalah salah satu cara efektif untuk menjaga dan meningkatkan keindahan warna ikan cupang. Selain itu, penting juga untuk memberikan porsi yang sesuai dan memperhatikan kualitas air serta kondisi lingkungan lainnya. Nah, itulah 6 makanan ikan cupang agar warnanya tetap bagus. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.